Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fikrinav76. Kali ini saya akan mengetes atau memainkan game Naruto Ultimate Ninja Storm Connection ya teman-teman. Ya, kali ini saya akan mengetesnya di emulator Skyline Emulator. Nah, yang pastinya di emulator ini pasti itu lebih lancar, lebih smooth, dan lebih ringan lah. Oke teman-teman, karena ini emulatornya lumayan ringan sih, dan minusnya masih ada bug UI. Dan teman-teman, untuk settingannya seperti ini ya yang saya gunakan. Kalian bisa ikuti settingan yang saya gunakan seperti ini. Oke, kalian ikuti ya. Nah, untuk driver saya pakai yang ini ya. Ini 615.50. Oke. Dan untuk jumlah skala eksekutor slotnya 6. Direct memory input aktifkan jika drivernya berfungsi pada driver Adreno ya. Kalau MediaTek nggak usah diaktifkan. Ininya aktifkan, ini juga aktifkan. Oke, kita back. Oke lah teman, segitu saja untuk settingan Naruto Connection versi saya kali ini. Dan teman-teman, langsung saja kita masuk ke gameplay Naruto Ultimate Ninja Storm Connection versi Skyline emulator ini. Let's go. ここで始末する。知れ。勝負あり。そこまで。よくやった。ここまでだな。認めてやる。お前の強さは想像以上だった。